coba gue kenalin ini saudara ini si Scarlet, ini si Jutek ini. Nggak boleh, itu saudaramu itu ya. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya sudah klik videonya Mamiu. Untuk yang baru gabung jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Emak Miu. Di video kali ini Emak Miu kedatangan kucing baru nih teman-teman. Alhamdulillah Emak Miu dapat amanah lagi buat ngerawat si abu-abu cantik ini. Ini Emak Miu sedang menjemurnya biar tambah sehat. Ini ada si kunyit. Tuh kan matanya garang banget ya teman-teman. Padahal dia ini jenis kelaminnya betina. Tapi wajahnya serem banget ya teman-teman. Si cantik ini mau dikenalin sama Scarlet nih, sama ayahnya teman-teman. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memperkenalkan warga baru dari keluarga Miu ya, yang kemarin dihibahkan dari salah satu kota sebelah tetangga kita lah, maksudnya cewek usia sekitar 11 bulan dan kemarin langsung saya kasih nama Bi buat temen si Bambi sama Scarlet. Soalnya kan Bambi juga sudah masa puber dan kedua kasihan lah kayak Scarlet itu usianya masih sekitar 7 bulan. Dan kebetulan aku main ke tempat temenku dan diberi hibahan empus yang cantik sih sebenarnya, tapi kelihatan jutek sih dia. Tapi padahal cantik loh ini. Iya, dia kasih amanah buat saya buat ngerawat. Nah, akhirnya ya alhamdulillah lah, biar bisa buat teman si Bambi. Nah, cakep kan? Cakep. Nah, kemarin waktu diajak pulang sempat juga sih dia berantem sama si siapa? Si Cici kan hidupnya jutek ya, kan dia ganas gitu. Ini sempat mau dicakar, tapi akhirnya saya bawa masuk ke kandang, aku kandangin. Terus hari ini, nah ini. Manja banget. Oh iya teman-teman, kan banyak juga teguran ke kita dari bukan teguran sih, dari komentar-komentar di kolom komentar maksudnya. Kok nggak disteril, kita kan kembalikan ke kita sendiri ya. Kalau kita pikir, kalau kita punya anak lah taruhlah, dia belum punya turunan terus kita steril, gimana perasaan kita? Sama juga dengan kucing juga gitu. Saya kasih dia keturunan, habis itu disteril. Jadi nggak usia 7 bulan, 6 bulan langsung disteril dengan dalih untuk mengurangi populasi gini-gini. Nah, kalau mau mengurangi populasi, aturan yang disteril itu manusia. Kita bayangin, kucing berapa miliar? Orang udah 7 miliar. Jadi yang merasa terlalu arogan sama bahasa steril-steril, sebaiknya disteril lah anak-anaknya. Biar mengerti rasanya disteril itu seperti apa. Itu kan prinsip dari saya ya. Soalnya kan banyak sih bahasa-bahasa itu. Makanya bukannya saya itu terlalu ketus atau saya itu bahasa saya terlalu kasar, enggak. Cuman saya itu berkaca dengan saya sendiri. Kalau kita sendirilah yang disteril seperti apa. Karena kan gini juga, setiap makhluk itu kan juga pingin dia punya anak, punya keturunan. Karena kita lihatlah ketika induknya ngajak main anak-anaknya. Nah, seperti itu juga kan kayak kita, kan kita juga ngajak main kan anak-anak kita. Nah, makanya prosteril juga prosteril saya. Tapi lihat-lihatlah situasi. Belum punya turunan langsung kita steril dengan dalih bla 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 bla. Oh ya, ada juga di kolom komentar katanya kok sekarang beberapa bulan ini keabutan kita nggak pernah rescue lagi. Gini, saya itu merawat beberapa jumlah lah.
yang indoor ada, yang outdoor itu saya SF, kan nggak perlu saya sebutin jumlahnya itu ada, tapi kan saya sendiri. Sedangkan Mak Mio saya suruh istirahat total, mungkin ya nggak total sih, bantu-bantu semampunya karena dia kan sedang berbadan dua kan, jadi harus istirahat lah biar nggak capek. Itu penjelasan dari saya ya, maaf bila ada yang keliru dari kata-kata saya, maaf. Sekarang gue mau kenalin si B ini dengan Scarlett ya teman-teman ya. Seperti apa mereka, maksudnya mau rukun apa, soalnya kan si Scarlett itu kan jutek banget. Kemarin si Cici sempat ditampol sih sama Scarlett. Saya nggak tahu, mungkin nggak tahu gimana ya, mungkin bawaannya ya, semua dimusuhin sama si jutek. Tapi kalau sama aku manja sih si Scarlett, cuman kalau sama teman-temannya main dia jutek banget. Coba gue kenalin sama si ini, si cantik ini. Coba gue kenalin ini saudara ini. Ini si Scarlett, ini si jutek ini. Nggak boleh, itu saudaramu tuh. Ya, saudaramu itu. Apa? Oke. Ini saudaranya. Lari dia. Ini dia teman-teman, si cantik B. Dia lagi mengintai dari dalam, mengintai penduduk pribumi asli dari Mak Miu tuh. Mereka saling mengintip. Nih, dari emaknya, dari anak-anaknya, semuanya kepo tuh. Cici dari tadi tuh kayak dendam gitu loh teman-teman. Kamu mungkin kalah cantik gitu ya. Apalagi Scarlett nih. Scarlett takut. Yeay. Scarlett kalah juteknya sama B. Kayak gunyit. Lucu. Ini Mbak B-nya. Lagi kepo-kepo dengan lingkungan baru nih teman-teman. Mak Miu biarkan. Ini anak kayaknya itu manja atau mulai birahi ya teman-teman ya tuh. Lihat masa ada sapu di dusel-dusel kayak gitu tuh. Manja anak ini, Masya Allah. Tuh kan, masih guling-guling gitu. Ikut icipin kolak kacang hijaunya Mak Miu. Dasar anak bandel. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya videonya. Keluarga baru dari Mak Miu, besok kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.